Eh, Pak ya. Oh. Si ya. Ya. Ternyata nggak bisa muter. Harus muter. Kita coba menelusuri ujung jalan ini, teman-teman. Ke Pantai Lalo. Lalo, kalau orang bilang ini Pantai Lalo. Lalo. Sebelah kanan ini ada perumahan Pama. Kanan. Perumahan Bumi Persada Indah. Atau dikenal perumahan Pama ya, teman-teman. Kita ke ujung. Di sebelah sini juga ada sekolah baru ya, SMK Negeri 4. Nih, sangkar jantan. Baru ya, teman-teman. Entah tahun berapa. Waktu COVID itu mereka buka sekolah. Nih, jadi jalannya di sini buntu ya teman-teman, tapi bagus. Entah apa yang dimaksud, proyek apa atau gimana, ya nggak tahu. Kalau biasanya kan pembangunan itu ada rumah-rumah dulu, baru dibikin jalan. Kalau di sini jalannya dulu yang bagus teman-teman. Tapi rumah hanya beberapa, itu pun gak ditempati ya, seperti kanan ini. Di ujung sini ada beberapa sih, kalau rumah, kalau di ujung. Ini kan gak ditempati nih. Jadi di ujung ini ada laut ya teman-teman. Ada beberapa rumah. Di seberang sana ada PLTU. Di buntu ya jalannya. Kita buka dulu. Helm. Seberang sana ada PLTU ya teman-teman. Jadi ya nggak ada apa-apa di ujung jalannya itu ya teman-teman. Ini ada beberapa rumah dan sepertinya mungkin nelayan ya atau gimana, nggak ada yang nggak ada kehidupan. Banyak bakau ya teman-teman, sebelah sana bakau semuanya. Itu PLTU Teluk Kederek. Itu ada beberapa rumah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita balik ke kota
Morir ya teman-teman, saya ada dua alamat lagi tadi. Itu kucing yang tadi. Ini bakau semua teman-teman, kiri ini pohon-pohon bakau. Ini bukan belakang. Jadi di ujung jalan ini ya Pantai Lalo itu tadi teman-teman. Kita balik lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Itu dia gedung DHBS, asrama DHBS ya. Sebelah kiri ada SMK N4. Ini salah satu sekolah baru ya teman-teman. Entah berapa siswanya. Sebelah kiri ini perumahan Pama. Tuh. Ada, oh ada ini teman-teman, situ ada pangkalan gas LPG. Jadi sekitar dari Lok Tuan berarti sekitar 24 km ya teman-teman tadi ke tempat yang apa, asrama DHBS itu. Ini dari arah Lok Tuan ya, kita lain dari pusat kota tadi, mulai ininya ngitung kilometernya. Ini sebelah kiri sawit teman-teman, dijual lahannya, dijual tanah, dijual. Nih, kalau di sebelah kanan ini teman-teman, di sini ada dua kampung ya, Kampung Baltim sama Kampung Pagung di sebelah kanan. Ini kantor kelurahan, nih, kantor kelurahan Bontang Lestari tuh. Sebelah kanan ada Masjid Ashabul Kahfi. Dulu warna hijau, ini sekarang jadi abu-abu ya. Tuh, nggak lihat yang, kita nggak lihat lubang.